operasi. Waduh, harganya berapa, Dok? Waduh, ini gimana harganya? Ucok punya duit apa kagak ya? 30 juta. Waduh. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Oke semuanya, ketemu lagi bersama gue Riku Den di sini. Anjay. Oke semuanya, selamat pagi hari Minggu ya semuanya. Oke, dan apa nih ya cara kalian pada hari ini? Mau jalan-jalan, mau kemana pun, silakan komen di bawah ya. Dan bagi kalian yang di rumah saja, selamat mengerjakan PR. Iya. Oke, jadi kita bakal hari ini lanjutin lagi nih. Kemarin ini, waduh, si Ucoknya itu lagi diobatin sama dokter ya. Gue penasaran nih, apakah kecurigaan Mamang Riku Den kemarin gitu kan, kecurigaan Mamang ini benar gitu ya. Itu tuh bukan dokter ya, itu adalah suruhan premannya ya. Waduh, berbahaya sekali Ucok ditinggal sendirian ya. Oke, kita langsung gasken ya. Oke, kita gas. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Oke, kita langsung mission play. Tulang Ucok patah part 3. Apa sih? Oke, jadi kita kelanjutan dari part 2. Dekto Ranger 435. Terima kasih sekali udah bikin DM ini. Anjir nih dokter, lama bingit sih. Pak Ijo, masuk. Oke, beneran ternyata ya, ini dokternya baik ya. Akhirnya dipanggil juga. Oke, berarti ini Ucoknya udah diobatin atau apa ini ya? Oke, dan semoga Ucoknya udah sehat di sini ya. Oke, dan sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, silakan klik tombol like-nya dulu sebanyak-banyaknya ya, boy. Biar gua dan Riki Rahman lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya kan. Oke, terima kasih sekali, boy. Oke, sebelum kita langsung masuk ke rumah Ucoknya, semoga ya cepet pak. Oke, kita disuruh cepet di sini ya. Oke, mana. Oke, kita disuruh. Oke, ini dia ya, ke ruangan si Ucok nih. Ruangan si Ucok kan di atas ini kan. Bapak Ucok mengalami patah tulang. Waduh, apa? Waduh, sampai patah tulang kayak gini ya. Waduh, apa? Waduh, Ucok pun tidak terima ini ya. Waduh. OMG. Waduh, itu OMG katanya tadi ya. Hello. Waduh, hello apa itu semuanya? Sudah malah bercanda, buruan bawa ke RS. Waduh, oke pak, OMG hello kata dia tadi. Aduh, sesampainya di RS, waduh malah bercanda. Mereka tadi gue baru ngeh gitu, mereka bertanda ternyata. Itu pun, Ucok pun lemah tak berdaya karena disuntik bius. Pak, keadaan Ucok sekarang bagaimana? Waduh, ini gimana ya? Bapak, Ucok tidak apa-apa, tapi nanti dioperasi karena tulangnya patah. Hah? Operasi? Waduh, harganya berapa, Dok? Waduh, ini gimana harganya? Ucok punya duit apa kagak ya? 30 juta. Waduh, mahal kali. Waduh. Hah? 30 juta? Uang dari mana kami, Dok? Makanya cari uang dulu, boy. Waduh, benar juga ya. Iya, saya ke rumah ibunya Ucok dulu. Oke, semoga ya, ini semoga si Ucok bisa diselamatkan di sini ya, boy. Oke, kita duh, nanti makanya Ucok jantungan. Ntar kalau tidak dikasih tahu, nanti aku yang bayar. Halah, bilangin ke emaknya Ucok daripada bohong. Oke, dia mau ngasih tahu gitu kan ke emaknya Ucok, takutnya jantungan gitu kan. Oke, tapi si Pak Ijo kalau nggak bilang, Pak Ijo yang bilangin ya. Ya udah deh, kita terpaksa bilang ya ke boy. Oke, jadi kita langsung saja ke rumah si Ucik, ibunya Ucok. Oke, kita langsung saja ke sana ya. Semoga reaksi ibunya Ucok ini tidak berlebihan ya, sampai jantungan nih percuma jadinya. Jantungan nanti malah obat lagi. Aduh, oke, di sini kita langsung saja menuju rumahnya emaknya Ucok. Di mana sih ya? Nih kita jadi tahu gitu ya kan, di mana rumahnya ibunya Ucok gitu ya, boy. Oke, kita nih belok kiri ya, boy. Oke, kita belok kiri di sini dan terus belok kiri lagi di sini. Oke, kita lurus, belok kanan sedikit lagi kita sampai nih. Ternyata deket aja di sini ya, boy. Oh, deket banget ternyata sama rumahnya si Ucok ya. Oke, kita sudah di sini cekit. Oke, kita udah sampai, boy. Empo, Ucok, empo, di mana ini, po? Po? Iya, ada apa? Lah, ini kenapa nih emponya ini? Anu, mak, Ucok, ada apa dengan Ucok, hah? Jawab. Waduh, ini emaknya kepakai skin ini. Aduh, emaknya jadi hantu. Anu, waduh, ini sulit ya si Pak Ujo bilang jawab.
Tulang ucok patah. Waduh, iya udah dibilangin ya. Apa? Waduh, terkejut ini mau ucok ini. Aduh, iya mah tulang ucok patah karena diajar preman. Oke. Ucok, kok kamu bisa begini, Cok? Mak, ente tidak apa-apa, Mak. Oke, mudah-mudahan tidak apa-apa ya nih. Anterin gua ke rumah sakit cepetan, kampret. Iya, Mak. Waduh, bilang-bilang kampret lagi. Waduh, aduh, ada tembak-tembakan itu kenapa? Aduh. Ini Pak Polisi tembak-tembak sembarangan anjir. Naik mobilmu yang tadi. Oke, kita bakal naik ya. Kita bakal antar emaknya si Ucok ya, biar menjenguk si Ucok dan bayar perawatannya ya nih. Ucoknya, emaknya si Ucok nih masih belum dikasih tahu ini berapa harga perawatannya, ya kan? Oke, semoga tidak terkejut di sini ya. Oke. Kita bakal antarin lagi. Aduh, ini jalannya berbeda nih kayak gini sama yang tadi. Ini gua lupa nih jalannya tadi, boy. Oke, jadi kita langsung saja menuju sana. Semoga nih ya. Oke, tuh markernya udah kelihatan ya, rumah sakitnya dekat kok. Oke. Semoga enggak jantungan ya emaknya si Ucok ya, dengar harga 30 juta buat ngobatin si Ucok. Waduh. Enggak ngerem-ngerem dong. Ini bannya kempes ya nih akibat polisi tembak-tembakan tadi si kampret. Banget di polisi tadi itu orang lagi sedih juga malah tembak-tembakan dia ya. Oke, kita udah sampai parkir di situ. Oke. Mana si Ucok? Mana? Oke, enggak sabar lagi nih emaknya si Ucok. Kita tanya dulu sama dokter yang ada di sana. Oke, ini dia nih dokternya nih. Oke, dokternya udah nunggu ya. Oke, mungkin sudah samperin dokternya, mungkin sudah siap sini ya. Ucoknya udah siap buat dioperasi, tinggal duitnya aja lagi disetor. Oke, emaknya Ucok kok ini ada. Emaknya Ucok ini pakai kostum segala sih. Enggak lihat jadinya si Pak Ijo di sini. Ya, kesini. Nanti enggak dengar lagi bayarnya 30 juta. Oke, ini kita tunggu dulu emaknya si Ucok. Oke, kita jalan ke sini dulu deh. Oke, lama kali jalannya ya. Oke, tua dia ya. Oke. Soalnya dia udah tua gitu kan, kita maklum ini ya, boy. Oke, dia udah sampai sini, semoga dia dengar ya. Oke, kita langsung saja ke sini. Oke, ini dia. Iya, ada yang bisa saya bantu? Oke, Dok. Ucok mana, Dok? Di mana? Kalau ngomong sopan sedikit ngapa? Dia juga ya. Oh, Bapak Ucok sedang dioperasi. Oh, udah dioperasi ternyata ya. Kapan jadinya, Dok? Oke, kapan dioperasinya ini kan? Oke. Bapak dan Ibu pulang aja dulu, operasinya lama nih. Oke, waduh gimana ya? Oke, katanya oke. Jadi kita harus pulang dulu nih ya, kan? Aduh, ini gimana nih ya? Oke, oh nunggu aja mereka ya. Pak Ijo dan emaknya nunggu sih ya. Aduh, ngantuk banget kata si Pak Ijo ya. Oke, tidur situ juga bisa ya. Ma, aku mau tidur dulu ya di luar. Oke, pokoknya di situ bisa tidur ya. Dah, pergi sana. Waduh, dibentak-bentak sih ya. Padahal nganterin tadi ya si ini Pak Ijo. Pak Ijo pun keluar mau tidur. Oke, mau tidur di mana juga gitu kan. Enakan di situ lagi ada sofanya. Bersambung. Waduh. Sampai sini dulu ya misinya. Waduh, ini penasaran nih gua jadinya ya. Jika ada kesalahan di dalam DM ini mohon maaf. Oke, enggak apa-apa kok. Yang penting bagus ini DM-nya ya. Oke, misi selesai, respect plus. Waduh. Ini gue jadi penasaran nih ya, boy. Bagaimana ini ya, Ucoknya apakah bisa diselamatkan ya? Dia patah tulangnya itu bisa disambung lagi atau gimana atau apapun itu. Semoga ya, ini masih belum tahu ini. Emaknya ini belum diberitahu bayarnya itu 30 juta itu tadi ya, boy. Bagaimana ini ya? Apakah kalian setuju Ucok diselamatkan? Silahkan tulis di komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Salam Rihuden. Anjay.